Ya, Cikal, apakah ada kemungkinan pengumuman tersangka baru dalam kasus ini? Jika kita melihat kembali ya, keterangan dari Ahok, baik dia ketika sebagai saksi di Bareskrim maupun sebagai dimintai keterangannya di Tipikor, kemungkinan ia yakin bahwa ada tersangka lain dalam kasus ini selain 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Bareskrim dan juga satu yaitu Alex Usman yang telah menjalani sidang di Tipikor. Namun pada saat ini ternyata hasil dari pemeriksaan Ahok sebagai saksi ternyata belum ada tersangka baru, hanya ia menjadi salah saksi dari salah satu tersangka dalam kasus ini, yaitu salah satu anggota DPRD.